Halo, selamat sore. Kali ini motor Vixen old ya, Vixen lama ya. Ini masalahnya mati. Kontak mati ya. Tadi kata orangnya dipakai jalan sebentar mati. Tadi di parkiran sempat hidup, tapi dipakai jalan sebentar langsung mati ya. Oke ya. Ini cara ngeceknya kayak gini kan enggak tahu. Apa yang permasalahannya kan belum tahu. Ini adanya untuk injeksi khususnya Vixen old. Ya kita langsung ke akinya dulu ya. Oke ya, kita buka joknya ya. Terus kita langsung cek. Kita langsung cek akinya ya. Kita pakai tester. Akinya langsung kita cek. Oke ya, kita langsung cek. Testernya arahnya kayak gini ya. Plus min. Ada strumnya enggak? Oh, 12 bro. Ini akhirnya ada strumnya. Terus lalu kita cek shakeringnya ya. Shakeringnya di sini. Nah ini. Langsung dikasih ini aja. Nyampe satunya mas. Sampai ya. Oke. Berarti ini sampai ke shakering sampai ya. Berarti shakering kan arusnya naik ke dalam atas ke kontak ya. Harusnya ke kontak ya, habis shakering langsung ke kontak kabel merah. Ini sementara nggak ada, langsung kita cek langsung kontaknya ya. Kita buka ini, kanan kiri ini. Baru bisa buka depan. Langsung nggak iso, Jeng? Eh? Iso, yaudah kita langsung aja buka depan ya. Langsung buka ini. Oke ya, langsung buka ya. Itu bautnya di bawah. Ya. Satu kanan kiri. Enggak usah buka ini, bro. Lupa saya. Ya, untuk belum subscribe, tolong bantuannya untuk subscribe saya buat dukung channel saya. Saya terima kasih kalau Anda subscribe ya. Kita copot ya. Lalu kita copot lampunya aja biar enak ya. Lalu kita cari kabel kunci kontak ya. Warnanya merah. Kabelnya wah, kabelnya ini. Ini ya kabelnya. Oh. Nih. Oke, bro. Ini yang masalah kan tadi ini ya. Sebetulnya kalau emang masalahnya yang di belakang yang akinya ngedrop, itu tandanya pengisiannya ada masalah, mungkin dari kipro atau mungkin dari spoolnya ya. Ini kita langsung, ini kan ke kontak ya, kunci kontak ya. Yang ini. Terus ini kita jammer pakai ini ya. Jammer pakai ini. Nah. Ini udah selesai ya. Berarti permasalahannya di soket kunci kontaknya, kalau nggak kunci kontaknya ya. Kayaknya di soketnya, jadinya merah-merah ini dia semacam kayak karatan di dalamnya. Ya. Ini kita bersihin ya, pakai WD apa pakai anu, terus pokoknya dibersihin lah, pokoknya biar nyatu ini sama ini ya. Oke. Kita bersihin dulu ya. Oke, bro, sekarang ini ya kita masukin ya. Kita kalau udah bersih kita masukin. Nah, ini hidup ya. Netral hidup. Hidup. Oh, kunci kontak mati ya. Mati, hidup. Ya, kita starter ya. Motor hidup normal ya. Ini berarti yang masalah tadi ya soketnya itu, kunci kontaknya nggak apa-apa ya. Terus kita sekalian cek pengisiannya ya. Cek pengisiannya. Ini voltasi gini 20 ya. Terus kita
main plus. Kita cek sekalian. Oke ya, 14 ya. Bagus ya, Bro ya. Ya, kalau digeber tetap 14. Tetap bagus ya. Sorry, lepas. Oke ya, kita nanti dia turun jadi 13. Nah, ini berarti pengisian normal, berarti tadi yang masalah cuma di soket kunci kontak aja. Ya, oke, sekian ya. Ini tinggal pasang, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa ya, subscribe. Kalau video ini kurang pas, bisa langsung ke deskripsi video ya. Ada playlist banyak di sana, ya akan pilih-pilih ya. Ya, Mas ya. Mas. Ya. Ya. Ya.